sudah suatu kewajiban lah pemerintah dalam hal ini BNPT bekerja sama dengan Polri dan saya mewakili Barkam, perlu disusun satu SOP tentang sistem pengamanan destinasi wisata dari serangan teroris tersebut. Karena wisata kita ini merupakan bagian juga dari income negara, ya, merupakan bagian dari devisa negara. Alhamdulillah ya, kami dari Pusterat sangat mengapresiasi lah ya dari pihak BNPT dalam hal ini, karena pembuatan SOP ini, penyusunan SOP ini, sistem pengamanan destinasi pariwisata ini melibatkan seluruh instansi. Selain itu semua dari tim akademisi juga hadir. Jadi diharapkan SOP yang sudah tersusun ini nantinya dapat diaplikasikan langsung di lapangan. Jadi ini kan masukan-masukan dari berbagai instansi yang ada di wilayah, instansi yang terkait dalam penanganan terorisme ini. Kami harap dengan adanya SOP ini, destinasi bisa menyiapkan diri terhadap ancaman terorisme sehingga wisatawan yang akan berkunjung bisa merasa aman, karena isu keamanan adalah isu yang sangat penting untuk destinasi, sehingga nanti kedepannya sektor pariwisata ini semakin maju dengan adanya keamanan yang lebih terjamin. Mungkin saya berterima kasih ya kepada pihak BNPT gitu, bisa mengikut sertakan kami Dinas Kesehatan dalam pembuatan SOP ini. Jujur sebetulnya kami agak tersanjung ya, karena sebetulnya SOP ini kan SOP level nasional ya, kemudian diikut sertakan dinas yang notabene sebenarnya adalah di bawah pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa jadi ajang atau jadi sarana buat kita bersilaturahmi juga supaya bisa seia sekata ya dari level nasional seperti apa, kemudian kami di daerah juga menginterpretasikannya seperti apa. Jadi dengan forum-forum seperti ini kita jadi bisa saling mengenal dan mudah-mudahan koordinasi bisa lebih baik.